teman-teman, sekarang saya mau ke Gunung Magaringsay via Manakili. Sebelum kami berangkat ke desa Manakili, kami mampir dulu di base campnya Sahabat Outdoor ini. Sahabat Outdoor, nah, karena mereka yang ngadain kegiatan. Kami berangkat dari kota Amuntai menuju kota Kandangan. Oh, belum langsung ke kota Kandangan, tapi kami tadi mampir dulu di kota Barabai. Habis Barabai itu kami berangkat pukul 4 dari Amuntai, itu pukul 3, terus 1 jam ke Barabai. Habis Barabai langsung ke Kandangan, mampir makan di Gunungan Amandit. Selesai makan kami langsung ke base camp Sahabat Outdoor yang berada di Desa Karangjawa, Kecamatan Padang Batung. Okay. Sekarang kami mau packing-packing dulu, langsung caps ke Lok Sadu. Karena Gunung Magaringsay ini termasuk daerah Lok Sadu. Saya berangkat dari kota Amuntai berdua sama teman. Kasian. Oke, Cai. Sekarang kami mau langsung ke desa Manutoy. Katanya untuk malam ini kami nginep di desa Manutoy sebelum ke desa terakhir, yaitu desa Manakili. Mantap. Wah, ini yang namanya pecinta alam. Bukan hanya di gunung, tapi di tempat sendiri, di rumah pun bersih-bersih. Wah. Boom, boom. Masak apa, Bapak? Jadi kita ini masak nasi untuk memenuhi nutrisi kita dari pagi sampai ke hati. Ini yang dimakan nih orangnya. Ini bibinian kalau laki ini. Keduanya, Bang. Cek kelaminnya, Bang. Tolak selamat. Tolak selamat. Cuy, mantap. Sekarang kami berangkat dari Desa Manutoy menuju Desa Manakili. Desa Manakili adalah desa terakhir menuju Gunung Magaringsay. Dari Desa Manutoy kami berangkat naik motor dulu karena kalau untuk jalan kaki terlalu jauh. Cuy, mantap. Jalan. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di Desa Manakili. Desa Manakili adalah desa terakhir menuju Gunung Magaringsay. Gunung Magaringsay mempunyai dua jalur, satu jalur Manakili, satunya jalur Malaris. Nah, jalur Manakili ini adalah jalur yang baru dibuka. Kalau jalur sebelumnya itu jalur Malaris. Tadi kami berangkat dari Desa Manutoy setelah tadi malam nginap di Desa Manutoy. Dari Desa Manutoy menuju Desa Manakili itu kurang lebih sekitar 15 menit. Oke, teman-teman, sekarang saya mendaki bersama Stephen. Wah, Stephen Artania. Punya Stephen channel dunia. YouTube. Pesa Artania. Pesa Artania. Jangan di-subscribe. Subscribe. Oke, teman-teman, trekking dimulai dari pukul 9.
sudah di pos satu lah ini, nah, ini pos satu. Pertengahan. Iya. Baru seperempat jalan pos satu. Masih bersama Bapak Faisal. Kita istirahat dulu. Tahukah Bapak? Ya. Seorang pendaki itu ketika ke gunung berhenti merokok. Pasti. Pasti. Bapak merokok? Iya. Kita merokok. Karena rokok yang paling nikmat itu adalah rokok teman. Ada rokok seorang di kantong leh. Iya, minta rokok kawan. MLD. Oh. Gendian. Ada kawan. Teman yang baik itu adalah ketika dia ngasih rokok gratis. Cewek yang baik itu ketika dia ngasih memeknya. Pak Stephen lebih memilih. Faisal Artani ini adalah gelarnya Stephen. Kenapa Stephen? Stephen William. Oh iya. Jadi karena pengen tenar aja sama cewek. Oh, jadi kenalan. Namanya siapa bang? Ya, Stephen. Kayak gitu aja sih. Padahal Stephen itu dua ekor kambing. Bukan, kalau mah biasanya mah emang Faisal. Emang Faisal. Tapi kalau di pendakian atau motivasi Bapak naik gunung apa? Padahal enakan di rumah lo tidur. Moto. Motivasinya? Iya, mau tau enggak? Iya. Enggak ada. Dapat Bapak gimana mengenai pendaki gunung sekarang banyak yang membuat speaker aktif? Ya, asal sesuai waktu. speaker aktif ke gunung, camp. Di saat orang lain tidur, dia joget-jogetan. Menurut saya sih itu emang gak wajar. Iya. Tapi sih disesuaikan tempat dan situasinya juga. Tapi kalau orang udah pada tidur ya dikecilin lah suaranya buat sendiri aja, gak usah pakai lagu supir truk, dodol. Lagu. Oh, you ready? Wah, curang, nggak boleh lo ninggalin teman. Nggak boleh lah, nggak boleh ninggalin teman. Maaf bang, hilap. Manusia itu tempat hilap. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di pos 1. Perjalanan dari desa terakhir, Desa Manakili, menuju pos 1 itu sekitar 1 jam perjalanan dengan trek ya pada gunung umumnya lah. Turun naik ke puncak gunung indah. Pos 1 sendiri puncaknya terbuka gitu. Terbuka. Kayak dirimu yang sering curhat, sering terbuka. Sampai celana dalammu juga terbuka. Woi. Sampai saat ini perjalanannya susah. Aku disalahkan kegenalan. Mauknya aing ini. Bisa anak minta babam nih ini. Babam. Woi. Cepat sini. Eh sini. Siapa tadi namanya? Rini. Siapa nama kepanjangannya? Marini Madina Pita. Sudah bersih pacar lah. Belum. Aku nanya jadi pacarku lah. Nyaman kita jalan-jalan berdua. Belum terpikir. Bisa kenon aku nah. Di pos 1 ini ada jaringan. Jadi bisa streaming, live streaming di Instagram. Wah, tapi kita mendaki bukan untuk online. Kita demi konten, demi adsense, supaya bisa di atas gunung kayak pejamuannya. Sampai saat ini treknya turun naik kayak karirmu.